Oke, okay, uh, so kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal untuk nomor 6. Uh, segitiga BCD sama kaki dengan BC dan DC, titik A terletak pada pergajah perpanjangan CB, ya. Uh, jika P sama dengan 36 derajat dan Q sama dengan 50 derajat, nilai X-nya berapa? Oke, okay. jadi sebenarnya... Uh, caranya mata serah sebenarnya ya nggak wajib gitu ya karena tergantung sama pengetahuan yang ada di soal ini jadi nggak mesti kalau misalkan ngerjain soal seperti ini tuh akan seperti ini tapi jadi kalau misalkan ada dua cara misalkan caranya kalian lebih mudah atau mungkin kalian lebih mudah pahamin sendiri itu nggak apa-apa jadi jangan mentang-mentang caranya lebih cepat daripada cara punya kalian tapi kalian nggak paham jangan sampai nah di sini Uh, gimana cara mencari x gitu ya kira-kira gimana nah kita terus dulu aja barbar -bar dulu aja ini katanya 36 derajat nih esri eh, ini 36 derajat kemudian yang di sini itu 50 derajat nah kalau emang nggak mau ribet mikirin cara gimana kita barbar -bar aja apa yang bisa kita cari cari itu aja nah kita tahu bahwa segitiga BDC ini kan adalah segitiga sama kaki katanya. Ah, berarti di sini saya mau gambar nih segitiga BDC. Ini C-nya di atas. Ini kan sama kaki seperti ini. Terus ini D, ini B. Nah, di sini adalah 50 derajat. Nah, di mana kalau berhub kita tahu bahwa kalau misalkan dalam segitiga sama kaki ini punya sudut yang sama besar. Misalkan kita bilang karena berhubung ini ekspetki, kita uh, bilang ini sudut A aja ya. Nah, di mana juga kita tahu bahwa sudut jumlah sudut dalam sebuah segitiga itu wajib 180. Berarti di sini A ditambah A ditambah 50 sama dengan 180, ya. Atau kita bisa bilang sudut D ditambah sudut uh, B tambah sudut C itu sama dengan 180 derajat ya udah berarti ini kalau disederhanain jadinya 2a ditambah 50 sama dengan 180 terus ini 2a sama dengan tinggal kita pindah ke kanan nih jadinya 180 dikurang 50 berarti 2a sama dengan 130 berarti a nya adalah 130 per 2 berarti a nya sama dengan 65 derajat oke berarti di sini sudah ketemu nih bahwa di sini 65 derajat ya kan. Ini pun 65 derajat. 65 derajat, ini 65 derajat. Nah, sekarang pertanyaan adalah cara nyari x yang gimana? Banyak caranya untuk mencari x nih. Nah, ada dua cara. Yang pertama, kalau misalkan kalian mau fokus ke Garis yang ada eh, atau segitiga yang seperti ini juga boleh, ya. Segitiga ABD, nah, untuk segitiga ABD ini, x, nah, ini 36 derajat. Nah, kira-kira di sini berapa derajat nih? Nah, ini bisa diakalin. Kita tahu bahwa sudut dalam uh, sudut ini kan berpelurus, ya, berarti ya, yang artinya berarti kita bisa bilang bahwa sudut ABD ditambah sudut DBC itu pasti 180. Berarti sudut ABD ditambah dengan 65 sama dengan 180. Sudut ABD-nya sama dengan 180 dikurang 65. Atau kalau emang mau mau cepatnya ya nggak usah ditulis begini nggak apa-apa. Yang penting kalian harus tahu bahwa ini berpelurus namanya. Ya, berpelurus. Kalau berpelurus berarti totalnya harus 180 derajat ya udah tinggal 180 dikurang 65 berapa nih ya, gitu kan jadinya 115 ya nah 115 nih berarti di sini kita ketemu ini 115 derajat nah kalau untuk mencari sudut x gimana ya tinggal pakai jumlah sudut dalam sebuah segitiga harus 180 berarti sudut a tambah sudut b tambah sudut d sama dengan 180 berarti x ditambah 115 ditambah 36 sama dengan 180. berarti x sama dengan 180 dikurang 115 dikurang dengan 36. nah berapa tuh? nah setelah dihitung ya setelah dihitung 180 dikurang 115 dikurang 36 itu jawabannya adalah 29 29 A derajat jadi jawabannya adalah yang B. Kira-kira ada cara lain nggak untuk mencari nilai X-nya? Ada. Yang kedua, kalau kalau kalian mau pakai segitiga yang gede, misalkan. Uh, segitiga yang gede itu adalah segitiga yang ADC, misalkan. Ya, segitiga ADC sesuai dengan yang di soal. Kita tahu bahwa di sini adalah 50 derajat. Kemudian di sini, berarti sudut D-nya udah pasti jadi Uh, untuk sudut D di sini adalah gabungan dari sini sama sini kan? Jadinya 36 ditambah 65 alias sudut D itu atau misalkan ADC ya. Itu sama dengan sudut ADB ditambah dengan sudut BDC. Jadinya sudut ADC nya sama dengan uh, 35 eh 36 ditambah 65 maka sudut ADC nya sama dengan. Uh, 101, ya. Nah ini 101 nih ketemu nih. Nah ini a nya kan x kan. Ya udah balik lagi ke sudut uh, apa namanya sudut a tambah sudut c tambah sudut d sama dengan 180. X ditambah 101 ditambah dengan 50 sama dengan 180. Berarti x sama dengan 180 dikurang 50 dikurang 101. Nah, 180 so, dikurang 50 adalah 130. Dikurang 101, berarti 30 kurang 1. 29. Toh, hasilnya sama ternyata. Ya, jadi ya makanya kenapa nggak wajib harus pakai cara yang seperti ini. Boleh pakai yang ini juga boleh. Yang penting ada hubungannya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi nomor 6 jawabannya yang B ya. Oke, okay, uh, kita hapus dulu untuk soal nomor 6-nya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 adalah segi 4 ABCD merupakan layang-layang seperti pada gambar. Jika AB sama dengan 1 dan AD sama dengan akar 5 maka luas layang-layang tersebut berapa? Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kalau kalian masih mikirnya seperti misalkan luas layang-layang itu sama dengan... Uh, D1 kali D2 per 2 itu udah, kuno ya itu kalau dikasih tahu diagonal emang secara umumnya seperti itu cuman tidak menuntut kemungkinan kalau misalnya nih saya punya segitiga siku-siku seperti ini ya terus misalkan saya bikin lagi juga dengan kurang lebih arah yang sama misalkan seperti ini set. ini pun bisa jadi jadi segitiga jadi layang-layang kan nah, uh. Makanya tidak pasti rumus luas yang layang yang D1 kali D2 per 2, cuman pada umumnya seperti itu. Nah kalau misalnya nggak bisa dipakai, gimana? Nah diakalin. Kita tahu bahwa layang-layang ini ada kebagi jadi dua, bisa bentuknya seperti ini. Ya bisa bentuknya seperti ini. Boleh, atau juga. Nah, seperti ini juga boleh ya kan kalau misalkan kita perhatikan berarti bisa pakai garis yang warna biru di sini biru muda ataupun kalau mau pakai yang warna hijau juga boleh kalau warna hijau apakah bisa kita pakai kalau dibagi dua dengan warna hijau ternyata nggak bisa ya kenapa nggak bisa karena kalau misalkan kita mau menghitung luas dengan seperti ini Minimal kita harus tahu sudutnya ini berapa, sudutnya ini berapa, ya. Yang dimana kalau kita pakai yang hijau ini berarti luas, A, ini kan dibagi sama rata ya. Nah, ABD sama dengan luas BCD itu sama dengan kita pakai aturan sinus, yang setengah dikalikan dengan AB dikalikan dengan AD dikalikan dengan sin A. Atau boleh juga setengah kali BC dikali CD dikali sin C. Tapi permasalahannya kalau kita pakai kayak gini nggak bisa. Tapi apakah masih boleh? Ya, possible ya kalau emang ada semua informasi yang ada di soal. Nah, sekarang kalau kita pakai yang biru, ya berarti di sini kalau pakai yang biru untuk menghitung luas. Uh, jadi ini kalau misalkan untuk menghitung totalnya atau luas. ABCD ya tinggal berarti luas ABD ditambah dengan luas BCD. Nah, karena berhubung nggak bisa dicari, ya kita nggak kita nggak pakai ya. Tapi kalau berdasarkan garis yang ini yang biru biru muda, maka akan terbagi menjadi dua. Dan untuk perhitungan luas ABCD-nya itu sama dengan luas ABC segitiga siku-sikunya ditambah dengan luas A, C, D. Jadi di sini ada dua nih. Pertama, gambar bangun yang seperti ini. Ya, ah uh, di sini AB-nya. Karena kita tahu ya bahwa kalau misalkan untuk layang-layang, itu pasti ini sama dengan yang di sini. Ini sama ini pasti sama. Ya. <laughs> Oke, berarti ini akar 5 dan ini adalah satu. Nah, di sini kan berarti angkanya satu, di sini angkanya satu. Untuk segitiga ABC dengan siku-siku di B. Nah, untuk luas segitiga ABC atau luas ABC-nya ini mah gampang. Tinggal AB atau alas kali tinggi bagi dua, ya kan? AB dikali BC per 2. Berarti luas ABC-nya sama dengan 1 kali 1 per 2. Berarti luas ABC-nya sama dengan 1 per 2. Nah, untuk gambar segitiga yang satu lagi, kalau misalkan saya bikin gambar segitiganya itu pasti nanti akan seperti ini. Ya, ini akar 5. Nah, ini saya mau bikin karena biar apa ya, biar kelihatan enak aja bentuknya segitiga. Nah, di sini ini akar 5, ini akar 5. Ya, kalau di sini kan ini sama ini kan sama rata nih, sama panjang. Kalau di sini ini yang sama panjang nah pertanyaannya adalah kalau kita mau menghitung luas ADC seperti ini itu sama nih kalau mau pakai yang misalkan pakai uh, di sini kalau mau menghitung luas ADC pakai misalkan setengah dikali dengan AD uh, dikalikan dengan DC dikalikan dengan sindik juga boleh cuman ternyata sudut di sininya nggak ada gitu ya untuk luas ADC di sini kita bisa pakai ac sebagai alas dan di sini ada tingginya nih kita bilang ini tingginya adalah o aja jadi do per 2 nah berarti untuk luas segitiga adc di sini yang jadi masalah adalah ac nya belum ada do nya belum ada gimana bisa carinya nah, kalau dari gambar yang di sini ya udah jelas banget perhitungan ac ini kita ikutin pakai rumus pythagoras Ya kan? nah, kita pakai Pythagoras aja langsung. Ya udah, berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ya udah, berarti AC kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti AC kuadrat sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti AC-nya adalah akar 2. So, di sini kita peroleh ini akar 2. Dan dari sini ke sini ini akar 2. Nah, karena merupakan ini segitiga sama kaki, berarti kita juga bisa boleh bilang nih, ini sama rata nih. Nah, berarti kita bisa bilang juga AO sama dengan OC sama dengan setengahnya dari akar 2 atau setengahnya dari AC atau setengah akar 2. Nah, sehingga di sini kita menghitung DO-nya gimana? Ya, tinggal pakai Pitagoras juga. DO kuadrat sama dengan DC kuadrat dikurang OC kuadrat. Berarti DO kuadrat sama dengan DC kuadrat adalah akar 5 pangkat 2 dikurang dengan OC kuadrat. OC itu setengah akar 2. Jadinya berarti setengah akar 2 pangkat 2. DO kuadrat sama dengan 5 dikurang dengan ini setengah. ah berarti DO kuadrat sama dengan, nah ini cari-cari core aja ya, 5 dikurang setengah berarti 4 setengah ya atau 5 dikurang 0,5 kan 4,5 nih nah 4,5 itu kan 9 per 2 ya atau 45 per 10 jadinya kalau kita bisa bikin 9 per 2 jadi di sini adalah 9 per 2 atau boleh juga perhitungannya seperti ini sama-sama jadi per 2 10 dikurang 1 sama dengan 9 per 2 juga boleh ya bebas. Nah kemudian DO nya ya kita akarkan uh, dari 9 per 2 nih. Jadinya berarti DO sama dengan 3 per akar 2. Seperti itu. Atau di sini aja deh langsung saya akarin aja ya. Di sini langsung saya akarin. Uh, berarti nanti tinggal hasilnya aja. Berarti DO sama dengan uh, 3 per akar 2. Berarti dikali akar 2 per akar 2. Jadinya DO sama dengan 3 per 2 akar 2. Ya udah tinggal kita masukin nih. AC-nya berarti akar 2 dikalikan dengan a uh, 3/2 akar 2 dibagi dengan 2. Nah, di sini ini pasti dicoret nih habis. Ya. Ini nih habis dicoret dicoret. Karena akar 2 dikali akar 2 kan 2. Dibagi 2 kan 1 jadinya tinggal 3 per 2 di luas ADC nya adalah 3 per 2 nah berarti untuk menghitung luas ABCD ya luas ABC itu adalah setengah ditambah 3 per 2 luas ABCD sama dengan 4 per 2 ya berarti luas ABCD nya sama dengan 2 jadi jawabannya nomor 7 adalah yang B ya. Oke, okay, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, okay, uh, kita lanjut lagi ya. Kita hapus untuk soal nomor tujuhnya. Kita akan mulai untuk nomor sembilan. Nah, akan dulu ya. Oke, okay, harga dua pensil 5000 dan harga satu buku adalah biar Nah, berarti di sini kita bisa bilang dua pensil itu lima uh, 5000 berarti bisa kita katakan juga satu pensilnya dua, dua setengah ya nah terus kemudian untuk satu buku itu mempunyai harga berpuluh rupiah nah kemudian ada kalimat selanjutnya Amir membeli lima buku dan sepuluh pensil ya terus jika ia membayar seratus ribu maka uang kembalian yang diterima dalam bentuk rupiah dalam bentuk aljabarnya itu gimana Ya simpelnya adalah gini ya, uh, kembalian ditambah dengan atau belanjaannya gitu ya, uh, total belanja atau kembalian itu sama dengan, uh, apa namanya, uang yang dibayar dikurang total belanja gitu ya, total belanja. Nah, kembaliannya berarti uang yang dibayar adalah 100.000. Dikurang dengan total belanjanya, dicek dulu. 5 buku dan 10 pensil. Ya udah. 5 buku dan 10 pensil. Berarti kalau satu buku harganya B rupiah, berarti kalau 5 buku ya 5 dikali B. Ditambah dengan 10 pensil yang satu pensilnya harganya 2,5. Nah, berarti kembaliannya sama dengan 100.000 100 ribu, 100.000 ribu dikurang dengan 5B ditambah dengan 2 25.000 ya. Nah, 25.000. Berarti kembaliannya sama dengan Ini kalau dihitung berarti 100.000 dikurang 25.000 ya. Atau boleh juga ditulis seperti ini kalau emang misalkan takut salah nah, kalau, udah bia, uh, kalau udah biasa kalau udah ngerjainnya langsung juga nggak apa-apa kalau mau ditulis seperti itu juga nggak apa-apa jadinya 75.000 dikurang 5B jadi jawabannya adalah yang C ya untuk soal nomor 8 jawabannya C kita lanjut ke soal berikutnya oke uh, kita terlebih dahulu untuk soal nomor 8 nya kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil daripada 500.000 dan dibentuk dari semua angka 2 4 5 6 8 dan 9 itu sebanyak berapa? Oke. Okay. Uh, ini sebelum kita pakai apa namanya ya, sebelum kita pakai si kalau kita pakai kaidah pencacahan pembisat sebenarnya. Cuman kalau emang mau tak misalnya takut nih Takut salah, ya udah manual aja. Kita pakai diagram pohon. Yang dimana, berarti uh, ini lanjutnya 4, kemudian ini 5, kemudian 6, 8, 9. Oke, untuk di 4 ini cabangnya ada lanjut lagi, kan ada 5 angka ya. Nah, ternyata ini ada udah 5, otomatis ini nanti 4 doang. 245689 Lanjut lagi, di sini ada 3 cabang. Ya, ada 3 cabang. Uh, berarti 6, 8, 9. Lanjut lagi, ada 2 cabang. Ya, pasti ada 2 cabang. Yaitu adalah tinggal 7, eh, 8, atau 9. Nah, kalau nggak 8, ya di sini 9, di sini, ya, atau kalau nggak 8. Berarti di sini bisa kita katakan bahwa kalau kita mau pakai kaidah pencadangan pun bisa sebenarnya. Karena kalau di kan karena apa ya? Kalau lebih kecil daripada 500.000, berarti angka ratusan yang memenuhi hanya 2 dan 4. Nah, sedangkan 2 dan 4 ini sama-sama bilangan genap kan. Soalnya diminta adalah lebih kecil daripada 500.000, terus bilangan ganjil nih yang diminta jadi depannya 2 sama 4. Belakangnya yang mungkin ini. Nah. Oke. Okay. Bilangan paling belakangnya harus kalau nggak 5 atau 9 kan. Ah, bisa 5 atau 9. Tapi karena berhubung ini 9 berarti ini nggak bisa lanjut lagi ya. Karena harusnya 4, 5, ya 6, 9 ya udah nggak bisa lagi. Karena kalau misalkan kita isi angka 8 nggak kepake. Nah, kalau misalnya kita coba nih ya, kalau kita bikin sebelum ke kaidah pencacahannya, kita lanjut lagi. Nah, ke diagram pohonnya. Jadi, ini 9 udah nggak mungkin ya kan. Jadi, 2, 4, 5, 6, 8, 9. Nah, kalau 2, 4, 5, 8, berarti bisa yang bisa adalah 6, 9. Kalau 9, of course udah gagal. Jadi, jangan sampai Uh, angka 5 atau angka 9 itu ketemu di tengah double sekaligus Itu udah gak bakal mungkin jadi bilangan ganjil Nah kemudian lanjut lagi Bla 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 gitu ya Nah uh, ternyata kalau ini 6, 5, 8, 9 Of course ini jadinya 5, 8, 9 Ini 8, 5, 9 Tapi kalau yang ini udah gak bikin bisa ya. Tapi kalau cabang di sininya masih, masih oke okay, gitu ya Nah. Oke, okay. berarti kalau misalkan 8 uh, ternyata kalau kita perhatikan ya, kalau misalkan untuk ya mau dia di tengah kayak ya. Selama intinya pasti kemungkinan besar di belakang ini satu doang nih. Nah, jadi di sini pasti cuma dua doang karena kalau misalkan kita pakai 5 sama 6. Nah, uh, coba ya kalau kita pakai 9 misalkan. Berarti di sini 5 6 9. Tapi kalau 6 ini bisa 59, bisa 95 ya. Bisa dokter, tapi kalau 96 nggak bisa. Nah, kalau ini berarti apa nih? Uh, ini juga 95 juga bisa ya, 895. Yang artinya apa? Kalau misalkan genap ini di sini yang genap, ini masih bisa jawabannya gua Cuman, kan ini kepanjangan nih. Kan kalau nyoba satu-satu, apalagi angkanya banyak. Terus kalau gambarnya kan belum tentu ketemu. Walaupun sebenarnya jawabannya karena depannya dua ini, kita cari yang dua aja. Nanti tinggal dikali dua, nanti jawabannya akan sama. Nah, di sini angka yang paling depan ini otomatis kan cuma dua atau empat. Sedangkan angka terakhirnya supaya bilang ganjil dengan kaidah cecahan, berarti ini 5 atau 9. Berarti ada dua angka yang bisa mengisi di paling belakang dan dua angka yang paling bisa diisi di depan. Jadi ini udah dipantek nih. Ini 2 sama 4, ini 5 sama 9. Nah, karena berhubung misalkan nih contoh 2-nya udah kepakai di depan atau 5-nya sudah kepakai di depan, di belakang, berarti kemungkinan besar yang ada di angkanya sini itu ada 4, ya. Ada 4 karena sudah dipakai di kiri 1, di kanan 1. Jadi ada 4 angka. Kemudian lanjut lagi di sini 3 di sini dua dan di sini sisanya satu sehingga untuk berapa banyak uh, bilangan yang bisa dibentuk uh, bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil daripada 500 ribu itu adalah 2 dikali 4, kali tiga kali dua kali satu kali dua Jawab jawabannya berapa nih 8 kali 3, 2, 4, kali 4, 96, ya. Jadi jawabannya adalah yang D nah cuman di sini saya uh, dengan bantuan alat tertentu ya jadi saya langsung tulis ini ini saya ambil dua empatnya aja karena di sini uh, sebenarnya kalau kalian bisa mengikuti polanya itu kalian nggak usah terlalu rinci juga nggak apa-apa kayak misalnya nih kalian perhatikan kalau di depan yang udah ada angka 5 di sini maka yang bisa ganjil tuh cuman ada satu dua Apalagi udah ada 5 sama 9 ya. Uh, kalau cuman ada 5 atau 9 gitu ya. Uh, kemungkinan besar bisa ada 2. Tapi kalau 5 sama 9 yang ada di akhir. Itu jawabannya pasti nanti ada uh, ada lebih banyak lagi. <tuh> Kemudian 2, 4, 6, 5. Nah ini 5 ya 8, 9. Atau kalau enggak ya ini Nah, di sini kalau kalian perhatikan, kalau 5 sama 9-nya ketemunya di akhir, dia double. Nah, terus kalau misalkan ini 9, ketemunya ya pasti cuma satu doang. Karena nggak bakal mungkin ketika ketemu di depan ini 5 sama 9 sekaligus, tinggal ganjil. Karena yang di sini yang ganjil cuma 5 sama 9 doang. Nah, berarti bisa kita perhatikan, ini 5, oh ini udah jelas, ini cuma satu doang. Ini 6, oh, ini pasti ada 2

kalau misalnya kita ganti angkanya di sini 4, ya, 4, 2, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya depannya nih 2, 4, 6, 8, that means berarti kemungkinan besar ini 12, ini pun juga 12, ini pun 12. Nah, sekarang kalau misalkan, soalnya gini, kalau misalkan depannya 6 sama 8 kan nggak bakal mungkin dong 9 sama 5-nya langsung ketemu di awal kan. Nah, jadinya di sini misalkan di sini 2, 6. Berarti di sini 6, di sini bisa 4, 6, 5, 6, 8, 6, 9, kan? Nah, kurang lebih polanya sama nih, ya. Ah, karena depannya tuh dua-duanya genap, terus tinggal nanti di sini belakangnya kan pasti nanti ada ganjilnya. Polanya seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan ganjil, nah sekarang kan ini kalau misalkan depan dua-duanya nih genap nih jadi pasti 12 12 juga kalau kalian cek manual nah sekarang bagaimana kalau habis gen habis yang 2 5 atau 9 yang artinya berarti dua di sini ganjil di sini ganjil nah sekarang kita cek uh, yang possible ini terus ini ya kan nah terus habis itu habis 256 maka di sini yang cuman ini bisa 9 ini 9 di belakangnya 2 2 2 kan. Kalau tadi kan 2 2 terus habis itu agak banyak nih. Kemudian di sini 258 di sini 69 bisa, 49 bisa. Tapi kalau udah 9-nya di depan lagi Gak ada sama sekali kan. Apalagi 259 wah ini udah gak ada. Nah, pas kita cek ternyata cuma 6. Ya. 6 ini 6. Nah, kalau kita totalin Berarti 12 tambah 6 tambah 12 tambah 12 tambah 6 berapa nih? 36 ditambah 12 48 dong totalnya. Nah 48 itu kalau depannya 2. Nah karena berhubung depannya pun genap juga 42 gitu ya. Kalau dilanjutin 42 45 ya. Itu pasti jawabannya pun 48. Tinggal kita kali 2 jawabannya 96. Nah, ternyata terbukti secara manual pun jawabannya sama ya, sama-sama 96. Kalau manual tuh nggak wajib semuanya. Tinggal lihat polanya. Gitu kayak 24, kalian nggak usah ngecek lagi 26 atau 28. Karena di sini kan kita bahas tentang bilangan ganjil. Yang artinya kalau misalkan di sini apalagi ganjilnya cuma 2 terbatas banget nih. Artinya kemungkinan besar kalau di depannya udah kepake, dua-duanya nggak mungkin nggak ah, mungkin jadi ganjil Kasusnya nih 259 nih Tuh, gak ada semua kan Nah, jadi jawabannya adalah yang D Atau kalian bisa menggunakan kaidah pencacahan seperti ini uh, 24 nya di depan Terus eh, ini 259 karena berhubung juga 509 Dan ini bisa diganti-ganti Seperti itu ya <tuh> Kita lanjut ke soal berikutnya Oke, okay. uh, soal nomor 9 ini kita terlebih dahulu ya jadi kalau misalkan kalian mau pakai kain depan pun bisa, cuman harus hati-hati karena jangan sampai kalian soalnya kalau sampai salah isi angka jawabannya pun nanti akan salah ya. Dan lanjut ke soal nomor 10 Peluang sukses seseorang melemparkan bola ke keranjang basket adalah 3 per 5 Jika dia melemparkan bola tersebut sebanyak 3 kali Peluang sukses semua lemparan tersebut adalah berapa? Nah ini Uh, apa namanya kalau misalnya kita kerjakan ini ada hubungannya dengan peluang peluang binomial ya peluang binomial uh, ini ada kaitannya dengan statistik inference ya dengan matematika minat nah di mana uh, di sini kita di, dikit aja ya jadi kalau peluang binomial itu kenapa di sini bisa termasuk peluang binomial satu Uh, dia ada bahas peluang sukses yang berarti yang pertama adalah ada peluang sukses atau gagal Nah kemudian yang selanjutnya adalah di sini terdiri, Atas n pengulangan, jadi terdiri dari beberapa kali pengulangan. Kemudian, yang dilanjutkan lagi adalah uh, di sini peluang seorang sukses, seorang melemparkan bola ke keranjang basket, 3 per lima. Nah, peluang suksesnya wajib sama, peluang sukses dan gagal itu konstan, alias tetap. Nah, kalau misalkan uh, ini terpenuhi, kalian bisa pakai peluang binomial. Nah, di sini berarti kita dapat info pertama adalah uh, di sini n-nya ada 3 kali. Nah, tapi di sini dimintanya adalah peluang sukses semua lemparan. Di sini berarti kita pakai variabel tertentu, yang dimana x ini adalah uh, banyaknya, uh, apa namanya? sukses uh, pada sebuah lemparan. Nah diminta katanya sukses semua nih tiga kali lempar suksesnya tiga juga berarti di sini peluangnya yang ditanya adalah peluang ketika xnya sama dengan tiga alias peluangnya uh, atau banyaknya suksesnya tiga kali uh, dari tiga kali tiga lemparannya masuk semua. Nah di mana rumus uh, untuk si peluang binomial itu adalah n c x ya dikalikan dengan p pangkat n gitu ya. Nah, dikalikan dengan q pangkat n dikurang dengan x. Jadi di sini bisa kita jawab berarti di sini n-nya 3. Terus x-nya juga ikutin yang ada di sini berarti c-nya 3. 3 kombinasi 3 dikalikan dengan p itu adalah peluang sukses ya. Ah, p itu adalah peluang sukses. Ah, kemudian untuk q itu adalah peluang gagal. Nah, kalau peluang suksesnya adalah 3 per 5, maka peluang gagalnya 1 dikurang 3 per 5. Atau sisanya 3 per 5 ditambah berapa supaya hasilnya jadi 1? Yaitu adalah 2 per 5. Jadi ini tinggal dikalikan dengan 3 per 5 dipangkatkan 3 karena n-nya 3 dikalikan dengan 2 per 5 pangkat 3 dikurang 3 n kurang x alias berarti ini semuanya masuk semua nih nggak ada yang gagal berarti di sini peluang x sama dengan 3 atau peluang banyaknya 3 masuk semua adalah 3 kombinasi 3 gimana tuh cara ngitungnya ya udah tinggal dihitung nih 3 kombinasi 3 itu sama dengan 3 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 3 kurang 3 faktorial. Berarti 3 kombinasi 3 adalah 3 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 1 a uh, 0 faktorial. Ya udah, jawabannya 1. Berarti di sini 1 dikalikan dengan berapa nih? 27 kan? Ah uh, 27/125 dikalikan dengan 1. Berarti peluang x sama dengan a uh, atau banyaknya uh, 3 kali sukses. Semua adalah 27 per 125. Jadi, jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Nah, atau bisa juga. Karena berhubung ini masih sedikit. Kita bisa manual. Jadi, manualnya gimana nih? Nah, kalau untuk cara manualnya. Itu bisa kita akalin seperti ini. Kan 3 kali lempar nih. Ah, lemparan pertama. Berarti bisa... Uh, apa namanya pertama kan berarti lemparan pertama bisa sukses bisa gagal nah kemudian Disini uh, di sini peluang suksesnya adalah 3 per 5 peluang gagalnya 2 per 5 nah kemudian kalau dilanjutin lagi ya ini sukses atau gagal ini pun juga sama sukses atau gagal nah ini itu 3 per 5 ini pun 2 per 5 ini pun 3 per 5 dan ini 2 per 5 dilanjutkan lagi jadi ini uh, ini lemparan pertama ya kemudian lanjut lagi ini udah lemparan kedua nih ini lemparan ketiga sukses atau gagal wait sabar ini adalah lemparan pertama kalau yang di bagian sini nih baru lemparan kedua ya ini baru lemparan kedua di sini ini lemparan kedua baru lanjut lagi di sini adalah lemparan ke tiga. Nah, berarti di sini ada hasilnya lagi, ada sukses atau gagal. Nah, kemudian ini adalah sukses atau gagal, dan ini adalah sukses atau gagal. Nah, ini adalah sukses atau gagal. Kurang lebih diagram pohonnya seperti ini. Cuman kalau misalkan logiknya karena berhubung tiga tiganya sukses, ya, uh, berarti bisa kita katakan ya cuman satu kejadian doang yang mungkin ya triple S atau tiga sukses nggak ada gagal sama sekali ya udah berarti yang kita hitung hanyalah yang ini aja dan karena berhubung tiga sukses itu adalah wajib sukses semua dan tidak ada yang gagal alias wajib S dan S dan S maka yang kita pakai adalah ini ini nah ini kan berarti otomatis 3 per 5 ya nah kita pakai ini dan di mana berarti peluang 3S alias peluang sukses peluang sukses sekaligus berturut-turut ya tinggal karena berhubung dan ya dikali karena nggak boleh atau ya nggak boleh pilih salah satu wajib berarti dan nah sehingga peluang 3S nya sama dengan 27 per 125 ya jadi jawabannya adalah yang B juga gitu Nah, karena kalau untuk peluang binomial itu, kalau misalnya membantu sekali, kalau jawabannya agak sedikit banyak ya, kayak misalkan n100 atau gimana, nah itu baru bisa, eh, apa namanya, binomial sangat membantu sekali. Karena apa? Bisa jadi, eh, kalau untuk yang misalkan ini ya, kalau yang agak susahnya untuk manual, kalau misalkan ada gagal, ada susah seperti ini. Uh, misalkan jika dia melemparkan bola tersebut tiga kali, maka peluang sukses dua lemparan. Nah, itu banyak kondisinya, bisa suksesnya di awal, sukses-sukses gagal, atau sukses gagal sukses, atau gagal sukses-sukses. Nah, ada tiga tuh. Nah, kita harus hitung dulu nih, bla 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 bla, kita hitung kali baru ditambah. Nah, kalau di sini, kalian nggak usah terlalu fokus sama yang di sininya. Jadi kalau untuk pakai binomial kalian nggak usah terlalu fokus sama diagramnya. Jadi langsung aja nih kalau misalkan dua lemparan ya tinggal masukin aja. 3 kombinasi 2, 3 per 5 pangkat 3 ya dikalikan dengan 2 per 5 pangkat 1. Nanti dimasukin nih ketemu jawabannya gitu. Nah itu pun nanti akan sama kalau misalnya kita manual seperti ini. Cuman justru kalau kita manual, kalau manual ya harus hati-hati sama pertanyaannya. Karena beda pertanyaan bet, pasti beda uh, yang dipakai. Seperti itu. Ya walaupun sebenarnya di binomial mah, ya bisa beda yang dipakai tergantung sama nilai X-nya sama N-nya. Cuman kalau untuk manual ya harus benar-benar bikin dulu nih. Pertama ada sukses atau gagal. Lanjut lagi sukses atau gagal. Lanjut lagi sukses atau gagal. Nah yang diminta yang mana? Itu. Dan karena berhubung kita bikin diagram pohon... Nah, terus abis itu kan kayak tadi nih, misalkan dua kali sukses, berarti satu kali gagal, ada banyak kombinasi kan? Nah, kalau di sini, kita harus perhatikan apakah cuma satu jenis doang, satu jenis kombinasi, kayak misalkan tiga sukses ini. Apa ada lebih dari satu? Oh ternyata ada lebih dari satu. Nah, kalau ada lebih dari satu, kalian harus ngitung semuanya, baru karena berhubung bisa. Pilih salah satu, nggak wajib terjadi semua tuh ya. Kayak misalkan, yang penting dua ga, dua sukses nih. Bisa mau sukses-sukses gagal, boleh. Gagal-sukses-sukses, -sukses, boleh. Sukses-gagal-sukses, gagal, sukses, boleh. Nah, nanti ditambah tuh. Seperti itu kejadiannya, ya. Ah, Oke. Okay. Kita lanjut ke soal berikutnya.